paslon paslon nomor 1 dan nomor 2 datang di kantor Panwas menyampaikan beberapa keberatan selama proses penyelenggaraan pilkada bupati maupun pilkada gubernur. Keberatan-keberatan tersebut antara lain dugaan manipolitik, kemudian adanya pemilihan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan suara, kemudian adanya keberpihakan penyelenggara, kemudian adanya beberapa kotak suara di malam hari yang segelnya rusak. Dari dokumen-dokumen belum dalam bentuk laporan, masih dalam bentuk penyampaian surat biasa, dan kami minta untuk segera mungkin melaporkan dan melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan laporan dugaan pelanggaran tersebut.